Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Suma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya. Untuk kali ini kami akan unboxing sarung yang baru datang. Sarung apa? Penasaran? Jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya, biar antum tidak ketinggalan informasi tentang sarung di SHD Sarung Surabaya. Mana gurahnya, Di? Gak ketemu, Di. Halo. Ini, Nista. Telepon. Baik, pemirsa ya. Sebelum kita... Kan sampean terakhir, Di. Oh, enggak ya. Siapa terakhir? Sebelum kita unboxing sarungnya, kita ngaji dulu, pemirsa ya. Sesuatu yang menyebabkan mandi itu ada 6, 3 sama laki-laki perempuan, wa salasatun tahta subihan nisa. Dan yang 3 khusus tertentu kepada perempuan, laki-laki tidak usah. Wahia, adapun yang 3 itu adalah al-haidhu. Haid ini menyebabkan mandi. Kalau ada perempuan haid, maka setelah haid, setelah selesai haidnya, bisa kalau haidnya normalnya 7 hari, 6 hari, maka setelah itu wajib mandi sebelum melaksanakan kewajiban. Ay addamu al-kharij min imratin balaghat 9 sinina. Yang dimaksud haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Kalau anak perempuan umur 8 tahun atau 7 tahun mengeluarkan darah, masih belum dikatakan baligh, belum dikatakan darah haid, tapi itu darah penyakit. Kalau anak umur 8 tahun atau 7 tahun. Tapi kalau sudah umur 9 tahun pas ya, maka keluarkan darah, maka itu adalah darah haid. Kalau sudah keluar darah haid ini, maka wajib mandi. Wan nifasu, yang ketiga adalah nifas, wa addamu al kharij qabl waladatihi fa innahu mujibun lil wusli qat'an. Yang kedua adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, maka itu adalah darah yang mewajibkan untuk mandi. Ini itu darah nifas. Setelah melahirkan ada darah wiladah, beda. Kalau wiladah itu darah yang bersamaan setelah ketika melahirkan, itu darah wiladah. Wal wiladah tuh yang ketiga, nggak mungkin laki-laki nifas. Wal wiladah tuh yang ketiga adalah melahirkan. Kalau sudah melahirkan, darah bareng sama anak itu namanya wiladah. Kalau setelah itu nggak keluar darah, maka wajib mandi. Ya, kalau setelah itu keluar darah, maka nifas namanya. Al-mashubatu bil balali mujibatun lil muslih qat'an. Yaitu yang bersamaan dengan basah-basah yang mewajibkan mandi secara pasti. Wal mujarradu minan balali mujibatun lil wasfil ashahih. Sedangkan yang murni, yang tidak ada basah-basahnya, ini darah anak melahirkan tidak basah sama sekali, itu wajib mandi. Atau ada perempuan lahir tidak ada darahnya, maka juga mewajibkan mandi. Intinya bukan darahnya yang dimaksud, lahirnya. Maka ini mewajibkan mandi bagi seorang perempuan. Nah, intinya yang wajib mewajibkan mandi bagi perempuan, yang khusus perempuan itu adalah yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga adalah melahirkan. Karena melahirkannya bukan karena darah yang keluar ketika melahirkan, karena melahirkannya. Baik, itu saja, pemirsa, sebagai itu, Mas. Mandi yang menggumpal. Mani yang menggumpal. Mani itu kan mani. Aduh, cok. Gak banyak ngomong. Bayi dan mani yang menggumpal sudah jadi bayi. Lain itu. Nah, sok tahu ay. Baik, para pemirsa ya. Kita akan unboxing sarung. Ada, Pak. Belum ketemu. Sarung BTM yang baru datang. Ya, seperti ini. Ini banyak, pemirsa ya. Ini yang sangat diminati oleh orang-orang. Dan harganya untuk BTM MST ya, perlu diketahui bahwa BTM MST yang model seperti ini
Ya, kalau yang ini khusus ini 700-an. 700 ribu. Ya, 700 ribu karena ini warna apa di namanya? Hijau basis. Hijau basis. Kalau di selain ini harganya itu Mas belakang itu loh. Ya Allah. Oh, ini. Kalau selainnya itu masih 650. Kalau yang MST 675. Karena yang naik itu yang MST menurut saya. Yang enggak bukan yang MST tetap harganya. Ya, kita ukur menurut saya. Berapa ukurannya? Enggak ketemu tadi ukuran. Lebar 103 standar ya. Standar 103 itu standar menurut saya. Yang penting jangan di bawahnya 100. Lebar panjangnya 121 ya, 121. Ya, ini kehebatan di BTM itu panjangnya rata-rata 120, 122. Kalau di yang lain sekarang yang terbaru itu 118. Seperti Lamiri original itu 118. BTM mantap. Ya. Kemudian lanjut ini. Oh, yang MST dulu ya. MST ada berapa, Dik? Ini mana ke sini semua, Dik, biar orang-orang paham. Semua itu di sini enggak hanya diginikan. Iya, sini saya bilang ke sini dong, Cok, ngiyel. Ya. Yang warna ini yang tadi itu mirsa ya. Nah, ini banyak mirsa ya. Bisa seragam mirsa, seragam ya, banyak lah. 1 2 3 Ini juga bisa seragam. Bisa seragam. Kapan pink adanya, Dik? Bapak Sutomo, biasanya lihat Bapak Sutomo ini. Banyak yang tanya kapan warna pinknya BTM kok nggak keluar-keluar, Ustaz. Ditunggu. Tunggu jawabannya Bapak Sutomo. Ya. Ada warna lagi di etalase. Yang ini hanya yang baru datang yang kami videokan. Yang lain ini lengkap, pemirsa ya. Semuanya coklat apa itu ada semua ya. Ini yang baru datang. Yang enggak ada di SHD Sanung Surabaya. Nih, kita ukur. Ini yang warna ungu. BTM warna ungu. Ini, lebarnya 110. Mantap. Lebar ya. Orang gemuk masuk. Dan panjangnya 122. Panjang 122. Ini mantap. Ini banyak. Bisa seragam juga. Banyak di Sarung Surabaya. Monggo. Kemudian ini yang terbaru. Enggak. Yang terakhir aja. Ini yang terbaru ya. Terbaru ini. Ini apa, Dik? Motif terbaru sama ya. Sama kayak MST itu. Motif terbaru. Tahu motif apa ini namanya? Motif kawung terbaru ya. Desa di Sarung Surabaya, BTM. Motif kawung seperti ini kawungnya. Nah, banyak yang selain model ini ada. Nah, sama ukurannya lah. Standarnya kalau BTM ini standarnya 106, 108 sampai 110. Ini 106, pas 106 ya. 106 dan lebar tadi 106 dan panjang 120. Panjang 120, lebar 106. Ini yang terbaru ya. Terbaru kawung di BTM terbaru yaitu yang seperti ini ya. Ini. Ini ada dua, banyak. Kemudian lagi, ini seragam tadi, sama tadi. Beda-beda kembang-kembangnya. Ini motif apa ini? Seperti ini bisa motif terbaru. Hah? Gunung Kembang. Seperti ini bisa ya. Standar, ukurannya standar 120, 122, 106. Sama tadi mungkin, Dik. Kembangannya beda. Tumpalnya beda. Mana sama tumpalnya kok. Kamu tadi lihat kembangannya itu orange satu itu biru. Itu kan pink.
Oh ya, enggak apa-apa lah, kita bongkar semua. Ini lo bos. Ya ya. Ya ya, beda-beda misalnya ya. Warna kalau motifnya sama. Nah, masih banyak pemirsa ya, masih banyak. Kaniti. Kotak kecil. Banyak di sini ya. Ini hanya tambahan-tambahan. Warna putih. Mana? Iya, Dek. Ada tak? Iya, tadi malam orang kesini. Sudah. MGM. Sama apa enggak ini? MGM. Beda menurut saya. Ini M? MGM. MGM. Mustamin Jentik. Mustamin Jentik. Ini jentiknya ini, misalnya ini jentiknya. Ini jentiknya ini. Kalau warna putih kalah anu sinar HP. Sama ini di jentik juga, Dek. Kok dibongkar semua? Kembalnya beda. Kembalnya beda katanya, minta bongkar semua aja min saya. Tinggal di screenshot, screenshot min saya. Loh. Sama tumbalnya beda, gak apa-apa dibongkar semua ya. Yang mau yang mana, rata-rata orang kalau minta cari ukuran yang paling besar, nanti tak carikan. Mantap, mantap, pemirsa, mantap, mantap. Ini yang terakhir. Aduh. Baik, ya, baik. Itu saja, pemirsa, ya. Yang terbaru, yang datang di Sadison Surabaya, selain itu banyak, ya. Yang SGI, SGT, STB, BTM ada semua di Sadison Surabaya. Baik, itu saja Mas saya. Pemberitahuan dari kami di Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.